Aceh, bukan tuh saat cabut semua kompor nih kak. Bukannya itu kok pekerjaan? Iya, saya cuma minta tolong kos aja bang. Tadi sudah capek kerja di kantor, jadi pulang ke rumah saya cuma mau duduk santai-santai saja. Iya, tapi kan saya juga kerja di rumah capek toh. Kak, kok kerja dan menghasilkan uang? Saya nih kerja di kantor capek, tiap bulan gaji 5 juta. Aku cuma kerja di rumah saja, mo. Saya kerja di kantor. Ada pernah saya suruh bantu saya pekerjaan di kantor. Jadi saya rasa pekerjaan rumah ini urus sendiri, tidak perlu minta bantu saya. Jadi menurut Pak Ceko nih, sepuluh waktu tidak sebenarnya. Oh, punya waktu, begitu. Aduh, sudah macet. Nanti kalau kau selesai menghasilkan uang, baru ketemu bicara masalah ini. Minta maaf, saya sudah minum. Saya ada program kasurung barang, tidak ada minum herbal lain. Kalau temani, kok cerita bisa. Kok ada masalah apa? Kami tua nih, saya kerja di kantor, pulang capek. Dia masih suruh saya bantu dia kerja pekerjaan rumah. Saya di kantor, kerja menghasilkan uang 5 juta. Untuk itu kebutuhan rumah tangga. Dia kerja di rumah, dia ada menghasilkan apa jadi? Kawan, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya bukan mau mencampuri kok punya urusan rumah tangga. Tapi supaya kok harus tahu, sebenarnya itu kok mai tua tuh kok penghasilan lebih besar daripada kok. Kok tidak bisa bandingkan kok punya gaji 5 juta itu ya. Kok punya mai tua punya pekerja. Kalau mau dihitung-hitung, kok bayar orang cuci piring per hari 100.000. Coba kalikan 31 hari. Setiap bulan kau harus bayar 3.100. Kau bayar orang cuci pakaian per hari 200.000. Coba kau kalikan 31 hari. Kau harus bayar 6.200. Belum kau suruh orang masak. Kau harus bayar per hari 100.000. Kau kalikan 31 hari lagi. 3.100. Terus, kok suruh orang menyapu, menyimpan, dan masih banyak pekerjaan lainnya lagi. Kok harus bayar berapa itu? Jadi, kok punya maitua punya pekerjaan sama berharga dan bernilai dengan kok punya pekerjaan. Sudah saya. Saya minta maaf ya, selama ini saya tidak pernah hargai kok pekerjaan. Saya berpikir saya pekerjaan lebih berharga daripada kok pekerjaan. Ternyata tidak, kok pekerjaan juga sama berharganya dengan saya pekerjaan. Saya minta maaf ya, Maci. Iya, Pak Cik. Terima kasih juga, aku suami.